Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku ya. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian buat main Toka Kitchen nih. Jadi kali ini acaranya masak-masak ya guys. Dan kita langsung masuk aja. Mulai gamenya, oh ternyata ada cewek cowok dan ini apa guys yang di tengah ini namanya siapa guys ini aku nggak tahu namanya. Buat kalian yang tahu namanya komen di bawah ya, yang di bawah ini loh. Nah gimana gamenya bicaranya, langsung di klik aja ya. Nah dia kelihatannya cewek ini lapar banget ya. Nah ini ada lemari penyimpanan makannya guys, banyak banget. Oh, sayurannya lengkap guys. Ada nanas, ada roti, ada jamur, ada tomat, ada wortel. Lengkap guys ternyata. Dan di sebelahnya ada blender, ada buat goreng-goreng. Ini ada oven juga, ada buat rebus mie enak ini. Terus ini ada pisau, lengkap banget ya ternyata dapurnya. Oke, kita cari bahan makanan dulu. Pertama kita bikin apa dulu guys? Kita coba ikan dulu ya. Apa kita perlu goreng ikan? Oh, yang di bawah kalau dipijit tuh muncul ini guys, saus-sausnya guys. Ada garam. Oke, aku tahu. Sekarang kita masukin ikan dulu. Tenang aja, ikannya bakalan digoreng kok. Dia agak nesu gitu guys kalau ditaruh sini, dia kayak kecewa gitu. Tuh, kan? Oke, langsung aja kita goreng aja deh ikannya guys. Kebetulan, aku kan pecinta ikan goreng. Kasih garam deh. Ini garam apa gula ya? Soalnya gak ada tulisannya guys. Langsung kita goreng aja. Wah, langsung digoreng guys ikannya. Nah, udah matang belum ya ini ikannya? Kelihatannya belum deh, baru sebentar. Biar matang tapi gak gosong ya. Udah, kita angkat nih. Udah guys, udah jadi ikannya, ikan goreng. Jangan lupa kasih saus tomat. Habis itu kita bikin apa ya guys? Bikin jus dulu deh. Kok mental gitu sih? Ya iyalah, gak akan keluar jusnya. Mau diteken berapa kali juga gak keluar karena belum ada ininya guys. Oke, kita blender ya. Nah, udah nih jusnya. Cuma kelihatannya harus ditambahin air sedikit, guys. Jusnya udah, ikannya udah. Coba, dia mau nggak makan ikan goreng ini? Hah? Langsung dimakan, guys? Satu ikan dimakan semua? Dia kelihatannya nggak suka, guys. Coba, jus stroberinya. Dia suka nggak? Oh, dia kelihatannya suka guys. Gak masalah guys. Tapi tadi ikan gorengnya kayak kurang suka gitu ya. Kita lanjut masak lagi guys. Masak apa ya? Ayam aja deh. Kita masak ayam. Terus masak sosis sama ayam. Terus jusnya kasih jus nanas. Tadi aku lihat nanas. Oh iya ini dia. Tenang aja, ini bakalan aku blender kok. Bikin jus dulu deh guys ya, tanpa dipotong guys. Harusnya dipotong ini, tapi nggak apa-apa deh. Ya warna jadi agak-agak ada bintik-bintiknya guys. Soalnya nggak kita potong tadi kulitnya, langsung sama kulitnya. Tapi coba kali ya. Nah ini baru minumannya. Sekarang kita goreng lagi nih sosisnya. Atau kita panggang aja ya guys. Kita panggang aja deh. Nih ayam sama sosisnya dipanggang aja. Kita tunggu sampai matang. Nah, udah jadi guys, cepet banget ya.
Ini dia. Tapi bakalan aku kasih saus dulu deh, beberapa saus biar ada rasa. Aku gak tahu guys, ini putih ini gula atau garam ya. Ini apa guys, bubuk cabai atau merica ya? Gak tahu deh. Kasih kecap. Jangan lupa dikasih saus pedas. Biar pedas guys. Biar pedas guys. Terus ini juga. Terus kita panggang lagi guys. Nah, panasin guys. Dia kepanasan guys. Ditiupin makanannya. Coba sosisnya dulu ya. Gimana rasanya? Enak kan? Enak kan? Dia gak suka guys. Kenapa gak suka kamu? Kelihatannya enak banget gitu kok. Nah, kalau kayak gitu dia suka sama ayam panggangnya guys. Coba minum jus nanasnya. Wah, segar guys. Dia suka guys. Oke, berarti nilainya berhasil ya. Meskipun tadi sosisnya dia gak begitu suka. Enggak ah, kamu kekenyangan nanti kalau makan banyak-banyak. Udah dulu ya, aku coba. Kamu masih kurang kenyang. Dia kelihatannya masih gak kenyang guys. Ini aku tutup lagi. Dia bakalan buka tuh. Dia buka lemari lagi. Dedeh, aku mau keluar dulu. Coba ngasih memasakkan ini si putih. Aku gak tahu namanya siapa guys. Coba tolong komen di kolom komentarku ya. Kasih tahu ini namanya siapa. Oh, dia langsung minta makan guys. Aku masuk, dia langsung minta makan. Dia langsung minta dibikinin makanan. Coba kamu suka makan apa sih? Mungkin daging ya guys. Oke, aku siapin daging dulu. Terus kamu gak suka sayur kah? Coba aku kasih makan sayur. Dia mau gak ya dikasih makan sayur? Oke. Oh, ini menteganya guys. Ini brokolinya. Jangan lama-lama sebetulnya ya. Sama dagingnya guys. Ini dikasih garam kali ya. Mungkin ini garam guys. Terus kasih perasan lemon. Sama dikasih saus sambal guys. Biar mantap rasanya ya. Jangan lupa dikasih kecap dikit. Pokoknya rasanya harus manis, asam, asin, gurih. Pokoknya harus enak gitu ya. Oke, jangan lama-lama masaknya. Kelihatannya udah mateng guys. Warnanya dagingnya udah berubah ke coklatan ya. Jadi langsung aja aku hidangin nih ke dia. Ditiupin guys. Mungkin karena kelihatan panas banget ya. Soalnya baru mateng. Jangan lupa dikasih minuman. Mau gak? Dia gak mau guys. Dia gak mau guys. Mungkin kalau belum di apa, belum dibikin jus, dia gak mau mungkin ya. Kenapa tadi kok keluar sendiri? Keluar sendiri guys. Duh, gimana sih nih kamu? Kenapa keluar sendiri ya? Kita harus ulang lagi. Tadi kita bikin apa? Bikin dagingnya. Terus kasih brokoli. Ya itu, daging sama brokoli. Terus kita mau bikin jus ceritanya tadi. Ya ampun, kenapa sih harus keluar gitu? Nah, kita harus bikin jusnya ya guys. Setelah bikin jusnya, keluarin dulu jusnya. Habis itu kita masak wortel sama sayurnya. Kok nggak bisa dua-duanya? Bisa, deng. Oke, kita ulang masak lagi guys. Gara-gara tadi nggak tahu kenapa keluar sendiri. Mungkin akunya yang kepejet ya. Ini kelihatannya udah mateng guys. Langsung aja kita keluarin. Nah, coba kamu coba ya. Katanya kelihatannya masih panas guys. Coba kamu makan dagingnya dulu. Gimana rasanya? Wah, dia kelihatannya suka guys. Tadi soalnya gak dikasih saus ya, dikasih garam, gak dikasih apapun. Tapi dia suka. Coba makan sayurnya. Suka kah? Dia juga suka sayuran guys. Bagus ya. Terus kita kasih jus. Dia gak suka guys. Tapi habisin. Dia masih tetap aja gak suka. Ya ampun, sampai dimuntah-muntahin nih. Coba kasih ikan, kasih makan ikan mentah. Dia suka gak? Dia gak mau makan guys. Dikasih ikan mentah gak mau makan. Coba kalau digoreng, mau gak dia? Dia mau guys kalau digoreng. Kepanasan nih dia.
Dia suka, dia mau. Coba kasih kasih strawberry. Rasanya oke. Dia nggak itu nggak nolak, guys. Coba. Dia nggak mau loh kalau dikasih nanas gini. Tapi kalau di jus tadi mau, guys. Coba kasih makan apel, mau nggak? Mau, guys. Dia mau. Kasih makan jeruk. Dia juga mau dikasih makan jeruk, guys. Coba dikasih daging mentah. Daging mentah dia juga mau. Dikasih udang mentah, dia nggak mau, guys. Mungkin kalau yang amis-amis gitu dia nggak suka, guys. Coba kalau brokoli mentah, dia mau, guys. Tapi kalau ikan, kalau udang, kalau belum dimasak itu dia nggak mau, guys. Pinter banget ya ini. Oke, karena kamu udah kenyang, aku tinggalin ya. Aku lanjut ke Bapak Inde. Langsung makan besok gini. Oh, dia nggak suka, guys. Dia nggak suka, guys. Coba. Tuh, dia nggak suka, guys. Coba kalau dicampur sama strawberry ya. Kita coba untuk apa namanya? Di jus aja bareng. Nggak usah taruh sini, langsung aja. Kita jus, dia mau nggak kalau udah di jus gitu. Dicampur sama ini tadi apa, guys? Kok nggak ada? Semangkanya kok nggak kelihatan ya? Kita masukin gini aja. Terus kita jus aja. Coba, dia mau nggak kalau di jus? Ini jus semangka dicampur sama strawberry ya, guys. Dia juga nggak mau, guys. Ah, dia nggak suka. Kalau jeruk suka nggak? Dia diem gitu, kenapa coba? Apel. Kamu suka makan apel? Kok kamu gak ada ekspresi suka atau enggak sih? Harusnya kamu senyum, kek. Oh, dia suka tadi. Aku kasih makan apa tadi? Lupa aku. Coba aku kasih makan udang mentah. Gak mau, guys. Gak mau, dia malah marah-marah, guys. Tuh kan, dia marah-marah ke gue. Ya ampun, dia marah, guys. Gara-gara aku kasih makan daging mentah. Coba makan roti. Oh, kalau makan roti, iya mau, guys. Jagung-jagung. Jagung juga mau, guys. Ya udah, dagingnya aku masakin dulu. Oke, okay? Saus. Ya, saus mayo. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Gimana rasanya? Dia kepedesan, guys. Ya udah deh, udangnya aku gorengin aja. Kasih lemon dikit. Kasih kecap. Coba, dia suka enggak? Ya, dia ternyata suka sama udang, guys. Dia suka makan udang. Jangan lupa dikasih minum deh. Kalau habis makan, jangan lupa minum ya. Kita harus banyak minum banyak air, guys. Kasih minum banyak air. Biar sehat. Nah, udah deh.